Kota Lumajang 1, saat ini saya berada di perempatan ST ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi malam di Kota Lumajang di tengah pagu buluk COVID-19. Yuk kita keliling sedikit di Kota Lumajang ini ya. Lewat di Jalan UB Sudirman ini. Ini salah satu jalan protokol yang ada di Kabupaten Lumajang dan ini sangat sepi sekali ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi di beberapa pusat jajanan PKL di Kabupaten Lumajang. Sangat sepi sekali. Sudah di publik sini Pak, belasan kondisinya sudah sepi. PKL yang masih berjualan tapi pembelinya sangat sepi. Indonesia jagung ya, tapi sepi. Biasanya di depan toko Mentari ini, di depannya banyak PKL yang berjualan. Apakah sepi juga atau ramai? Kita lihat coba. Minggu ini masih ada beberapa orang yang menikmati malam ya. Ini tidak ramai tapi sebenarnya lebih ramai daripada ini kalau tidak ada pandemi COVID-19 ini ya. Kita mutar ke arah alun-alun dulu. Ini biasanya ditutup ini ya, di barikade jam 8 tapi lalu dibuka ya. Sepi, jembatan Pelangi gelap-gelip ini mati. Ya, ini mati. Sepi sekali ya. Ini malam ini biasanya ramai sekali di alun-alun barikade macam ini. Jam merbaknya COVID-19 ini, fasilitas publik untuk masyarakat ini ditutup. Ini juga salah satu upaya agar pandemi ini segera berakhir ya. Polres Lumajang, Kodim 0821 Lumajang ya. Ini Pemkab Lumajang. Ya, Mas Alfian Muhammad, ini kota kelahiran ya. Dan bagi warga Lumajang yang ada di luar kota, memang disarankan untuk tidak mudik atau pulang kampung ya di Lebaran ini. Kalau pandemi sudah selesai, COVID sudah hilang, ini diperbolehkan. Nah, ini sepi sekali ya.
sini biasanya ramai ya, karena memang ada fasilitas publik ya, yang itu biasanya adalah nongkrong anak muda, ada kegiatan-kegiatan musik, seni, dan ada playground juga untuk anak-anak. Jadi warga Lumajang yang bersama putra putrinya ini biasa main di sini, playground itu, cuma ditutup ya. Nah, ini di jalan ke selatan ini ada banyak PKL tapi tutup hari ini. Nah, ini sekolah legendaris ya, SDN Dito Turunan atau SD Lowo. Playground. Pendopo Kabupaten Lumajang, Pendopo Arya Wiraraja. Ada beberapa anak muda. Ini lalu-lalu sebelah timur ya, sebelah barat, mohon maaf. Ini Masjid Agung Anas Mahfud. Biasanya kalau Ramadan seperti ini ada kegiatan keagamaan sampai 24 jam ya. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, himbauan dari pemerintah agar memperbanyak ibadah dari rumah masing-masing. Ini kita coba akan keliling ke Pasar Senggol. Jajanan rakyat atau BJR, kita lihat nanti seperti apa kondisinya. Ini perempatan Adipura. Nah, di sini kalau biasanya itu sering dijadikan tempat untuk aksi demo ya, mahasiswa di perempatan Adipura ini tempatnya. SD Islam ya, SDI. Ini tempatnya adalah Rumah Sakit Bayangkara. Ini jalan Kiai Ilyas. Sepi ya, jam sekitar pukul 11 ya, menjelang malam. Ini malam minggu ini biasanya sangat ramai kalau malam-malam normal ya. Karena tidak normal ada COVID-19, ya di rumah saja ya. Ini kita akan masuk Pasar Senggol, salah satu pasar yang sangat ramai sekali. Ada tempat cukur, ada telepon. Sepi sekali ya, sekitar 5 jam 1. Tapi semuanya tutup. Biasanya ini jam 12 masih buka ini ya. Nah, ini ya, sinyalnya ada gangguan dan putus-putus. Tapi hanya ada beberapa, 1-2 yang buka ya. Itu pun yang cangkul juga sedikit. Mungkin patut himbauan dari pemerintah agar di rumah, menghindari kerumunan agar COVID-19 ini bisa terkendali. Kita sampai ke Pusat Jajanan Rakyat atau BJR. Di sini banyak kuliner makanan yang bukanya memang sore sampai malam. Seperti apa kondisinya hari ini? Ya, sebelum macam satu sepi ya, sebelum macam satu.
biasanya ramai sekali di sini, campur anak muda. Nah, ini ya sepi sekali, sebagian sudah tutup ya. Biasanya ini kalau bulan puasa normalnya sampai jam 3 dini hari ya, karena banyak orang yang tidak sahur. Yang beli tidak ada. Dan juga dari yang utara dari jalan Dr. Kusnadi juga sepi. Utara ini biasanya juga ada banyak PKL ya, di dekat kantor pos ya. Biasanya juga ada beberapa PKL tapi sudah tutup. Coba nanti ya masuk ke pasar baru Lumajang ya, seperti apa malam ini. Coba ke pasar baru ya. Simpang 5 Lumajang. Nah, di Simpang 5 ini biasanya ada ketan bubuk yang enak ya. Ini kayaknya tidak buka ya selama Covid ini. Simpang 5 Lumajang, sobat Lumajang, sepi. Kita masuk ke area Pasar Baru Lumajang dari sisi selatan. Juga ya sobat Lumajang satu, perasaan sepi, udara ini sepi ya sobat Lumajang satu. Di pojokan itu ada warung legendaris ya, ada Maksira ya, yang warung yang legendaris sekali ya, juga tutup ya. Finish di depan pos reaksi cepat anti bandit RCAB Polres Lumajang. Ini iya. Biasanya ini rame pol ya jam 11 ya. Tahu nanti jam 12, jam 1 apa seperti ini. Pusat perekonomian Kabupaten Lumajang. Kita akan berhenti di sini di depan pos reaksi cepat anti bandit Polres Lumajang. Oke, terima kasih yang telah bergabung. Oke, terima kasih yang dari Sumber Mujur. Waalaikumsalam ya.